Hi guys, welcome back to Goval Family. Jadi kali ini saya akan tunjukkan keseruan ngabuburit di Goval Family. Jadi Tante Yuli di situ nggak tahu masak apa. Saya mau lihat dia masak apa tuh. Tante Yuli? Ya. Apa dimasak itu? Kopi barbekyuan sama kita. Barbekyuan? Ya. Tapi anu, tapi kok dulu beli tajil nak? Pak, aku panggil ki abang. Sama Gonzalo? Iya, Gonzalo. Abang Gonzalo, Piko. Beli yang kok tajil nak? Iya. Jadi kita beli takjil dulu ya guys. Dadah. Bang. Macam tak betul je budak ni. Teman kak dulu pergi beli takjil. Nasur kita tolik. Tak tahu. Kekuatan dari dalam. Yeah. Ya udah, kita beli takjil dulu ya guys. Dadah. Bu, aku ingin meminta izin pergi. Di aku? Minta izin. Pergi beli takjil. Beli takjil. Ya beli ya buat semua orang di rumah di sini ya. Berapa orang? 15. Tapi ada tamuku itu sana. Berarti 19. 19. Iya. Pergi ngambil pang. Iya sayang. Hati-hati nak. Iya. Hati-hati kena sayang nak. Iya. Yang kik kangen. Pasti ya kangen kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau deh. Udah lagi sandal di luar. Oh, di sini. Dan tempat deh. Pakai itu. Kan. Aduh guys, saya hampir lupa kita harusnya panggil nenek tersayang dulu. Soalnya dia yang punya uang guys. Umi, ayo pergi beli takjil. Ayo benak nih. Ini nenek cantik ya. Dia banyak uangnya. Banyak uangnya. Umi, sini ke. Baik dulu nenek mobil. Cantik, bagi dong, Umi. Umi, ya? Habis kita berbagi di mana tadi? Di mana? Di Masjid Nurul Rahman dengan di Jalan Bandang. Kenapa jauh-jauh ke situ? Dekat ke tempat ambilnya makanan. Di mana kita ambil makanan kah? Di rumahnya Umi Cahaya. Umi. Apa? Paling suka kita buka pakai apa? Es buah. Es buah atau es jeli? Es buah. Ada dua itu? Enggak mau aja ada jeli. Tapi yang kemarin-kemarin dibikin? Yang pakai kelapa muda, nangka, alpukat, sari kelapa. Saya suka es buah yang ada buah nagana. Saya buah harimau. Ini buah harimau dia. Bonsaro. Ya apa tapi beli kue? Ih, kemudian tak di situ bisa kelewa ya. Langsung lagi sampai. Sebentar di situ. Tapi macet ya. Polisi, polisi. Mana polisi? Nih. Langsung banyak, tak bisa kan? Anu, apa sih nama mana? Tarik kuliah. Hai. Apa tarik kuliah itu? Oh ini. Ini apa namanya? Langsung masak langsung dikasih di sini. Bakwan. Masak langsung. Iya, langsung dikasih masuk dia. Di sini? Iya. Masukin aja. Yang mana? Ah, terus apa lagi? Apa ini? Nama mana? Panada. Panada. Air panas. Oh, ini kue lapis ya, berlapis-lapis kak. Terus?
Ini apa? Film ini. Ini apa isinya? Itu lemper nasi ikan nasi tojak. Coba tanya sama masnya tuh. Tadi nak bilang ikan. Oh ikan. Eh sudah mire. Itu aja. Yang apa? Kakak saya udah bilang. Ini sudah mire. Ini mau. Cukup. Iya. Katanya mau beli ini juga. Ini mau mie satu mau. Satu. Nanti kenyang. Iya udah. Ayo bayar yuk. Bayar di mana ini? Pina. Hah? Iya. Aduh, lupa lagi uangnya sama Umi. Ya udah kita ambil uangnya dulu nih, Umi. Lu pakai kasih ke uang. Uang apa? Ih, takjil lah. Oh, 200. Oke, makasih. Apa mau beli kok? Ih, takjil. Apa dimasukin Instagram atau YouTube? YouTube. Apa channel kita? Gofal Family. Hah? Gofal Family. Gofal. 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 Gofal Family. Oh, Gofal Family. Tapi. Oke guys, saya kita lanjut. Dia jauh nak. Apa? Jalan kota. Assalamualaikum. Gimana cara buka kaki ini? Oh, ada. Lah mana? Astaga. Apa-apa tadi ku ambil kah? Alhamdulillah, kita sudah buka puasa bersama keluarga Gofal Family. Banyak yang nggak tahu nih, siapa-siapa member dari Gofal Family. Jadi kita kenalkan dulu member yang tertua. Jadi ini adalah... ini mic-nya. Apa? Ini nenek saya yang paling cantik. Yang nenek Haji Intan. Yang cucuku yang selalu menggombal neneknya. Bisa dipegang mic-nya, Mbak? Bisa. Apa? Ada pesan dan kesan? Apa pesan dan kesan? Tak tahu untuk apa, paling. Untuk paling. Ya, saya pesan sama buat Gonzalo dan Paling. Semoga menjadi anak soleh, sukses di cita-citanya. Mengabdi kepada kedua orang tuanya dan keluarga. Ya. Oke. Menjadi dikabulkan cita-citanya jadi akpol kedua-duanya. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Terima kasih. Oke, ini siapa namanya? Ini tante Sherly. Paling cantik. Ibu Sherly. Ibu paling cantik. Ibu Sherly. Paling cantik. Paling cantik. Apa pesan dan kesannya? Pesan untuk siapa? Untuk Abang dengan Paling. Untuk Abang dan Paling. Untuk Abang harus serius, fokus untuk menghadapi
pekerjaannya mau jadi apa. Semoga sukses tahun ini. Satu kali pendaftaran aja untuk Val. Sekarang jadi ketua basket nih. Sekarang jadi ketua basket ini. Ini orangnya ini, ketua basket. Nah, paling rajin dia. Paling rajin kalau basket. Kalau sekolah saya lihat cepat sekali goyang kalau basket. Tapi good, dia kasih naik namanya MTSD. Selalu juara, good, good. Pokoknya good deh buat jadi anak Fahri. Soleh. Jadi anak soleh. Sama rata ini. Oke, sekarang kita pindah paling om paling berotot ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada biasa dipanggil Tio kalau di keluarga. Apa itu artinya Tio? Om. Oh, om. Tio. Apa pesan dan kesannya? Untuk boleh siapa? Dipegang Mas. Pesan dan kesan untuk siapa ini? Untuk Abang dan Valen. Oh, untuk Abang dan Valen. Ya, terkhusus untuk Gonzalo yang sebentar lagi mendaftar untuk pendaftaran Akpol. Dipersiapkan segala persiapan mulai dari menjaga fisik, persiapan dalam hal akademik, tetap fokus, jangan lupa sering selalu berdoa, laksanakan ibadah, minta doa dari orang tua, dari keluarga, dan pada intinya jangan dulu banyak bergerak dalam artian pergaulan yang tidak penting. Jadi pada intinya saya doakan semoga lancar dan terpilih lulus Akpol tahun 2024 ini. Amin. Dan untuk Valentino, saya doakan juga untuk tetap fokus untuk dalam mengikuti sekolahnya. Dan tak lupa pula untuk kalian berdua tetap menjaga sholat. Jangan pernah putus, jangan telat-telat. Sholatnya tepat waktu. Dan tetap menjadi anak yang baik, doakan orang tuanya, terutama bunda yang ada di Mekah. Doakan orang tuanya yang sudah berjuang mati-matian untuk kebahagiaan kita semua yang ada di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih, Om. Jadi kita pindah ke ke istri dari Om Berotot, oke? Okay? Ada pesan dan kesan? Aku bilang. Pesan dan kesan saja untuk saya dan Abang Gonzalo. Semoga Valen dan Gonzalo menjadi anak yang sukses dunia dan akhiratnya. Diperhatikan ibadahnya. Jangan pernah sombong, tetap rendah hati dan menjadi anak yang baik. Itu saja. Sudah. Terima kasih. Jadi saya pindah ke sepupu saya yang paling tua. Anda kenapa? Boleh pesan dan kesannya? Tante? Kakak. Tante. Semoga lulus jadi Akpol, berbakti sama kedua orang tua, sayang sama sepupu-sepupunya, tetap jadi orang yang baik. Sudah. Oke, ini saya dari TK satu sekolah terus, SD satu sekolah lagi, SMP satu sekolah lagi. Ada pesan dan kesannya? Tetap menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Oke, mana Ustaz kau deh? Nakib? Haji Nakib. Jangan malu-malu, Ustaz. Ustaz. Gak mau. Gak pergi. Pesan dan kesan untuk Abang dan Valen. Ayo sholat. Sholat di masjid, sholat semakin khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, thank you. Jadi, berpindah ke sepupu saya paling sering makan. Ali, apa? Faki ya? Haji Faki. Pesan dan kesannya? Di Mekah. Apa? Gimana nih? Buat Abang dengan Haji Fali. Bang, udahlah Bang. Selalu menjadi kakak yang baik. Terus tolong aku. Aku di mana? Oke, sudah. Alia. Sini Alia. Sinilah. Oh, aku perkenalkan Mifain saja. Itu sepupu saya paling cantik.
namanya Alia Felicia. Hai. Nah, sekalian kita perkenalkan juga nih tim Global Family. Jangan sibuk gitu dong. Coba perkenalkan siapa namanya? Saya Ali. Perkenalkan nama saya Ali. Perkenalkan ini juga. Oke. Saya Dimas. Tadi mau cari nama artis Dimas. Ya, tapi lupa. Keren jadi ya. Coba. Ulang-ulang. Saya Jeffrey Nicole. Ray. Saya coba. Raisa. Raisa. Nama aslinya itu? Vira. Oh. Halo, saya Novi. Yang ini? Alma. Yeah. Oke. Okay. Thank you ya semuanya. Sudah ya edit foto saya, video saya. Thank you. Keluarga kita emang rame di Indonesia, tapi selalu ada kurangnya karena bunda belum datang di Indonesia. Katanya sih nungguin paspornya saat, belum jadi soalnya. Jadi saya ingin mempertunjukkan sesuatu yang sangat sedih ya. Umi. Apa? Kenapa kamu nangis? Tidak ada bunda, kita ada semua. Mau juga kumpul ke siapa? Kenapa tidak ada, Pi? Gara-gara paspornya saat belum jadi. Didoakan supaya ada paspornya lancar ke urusan aku dong. Masuk kali gak kurasa bagaimana aku bisa ketemu. Tunggu kak. Sabar ya. Iya nak, kau yang sabar. Kenapa saya? Sebelumnya kita salat tarawih, ayo kita turun dulu menyanyi di karaoke deh, satu atau dua lagu. Ayo, ayo nak ke tempat karaoke. Ya. Terima kasih sudah ngikutin kegiatan Global Family hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. See you in the next vlog. Dadah.